بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله الطاهرين اجمعين اما بعد ايها الناس اتقوا الله ما استطعتم wasma'u wa athi'u la'allakum turhamun Para muslimin rahimakumullah kita lanjutkan kajian tafsir surah Sad surat yang ke-38 yang pada pertemuan terakhir kita sampai pada ayat-ayat yang menceritakan tentang Nabi Sulaiman alaihi salam. Yang dimulai dari ayat ke-30 untuk menyegarkan kembali ingatan kita kepada surat ini saya bacakan lagi mulai dari ayat 30. Ya. Kalau ada yang bilang itu sudah Ustaz, ya, silahkan maju ke depan dan menerangkan di sini. Ada yang mau menjelaskan di sini? Enggak ada ya? Nah, kalau enggak ada, kita baca kembali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wahabana li da'ud sulaiman. نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحب فبات حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فَتَوَفِّقَ مسحا بالسوق والاناق ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب والشياطين كل بناء وهوى وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزل Ini dari ayat 30 sampai ayat 40 ternyata isinya adalah tentang Nabi Sulaiman alaihi Kalau kita mau pelajari Al-Quran ini dengan cepat, enggak usah pakai tafsir, hanya berdasarkan mangkul dari guru saya maka maksud dari ayat-ayat ini adalah ini kalau kita baca secara ringkas dulu ya wa wahabana, dan kami telah memberikan wa itu artinya dan wa yang di belakang ini ini satu kata sendiri ya satu huruf satu kata dalam bahasa Arab apa namanya kata itu kan harfun harf huruf huruf kalau Indonesia orang Indonesia bilang nggak bisa bilang huruf huruf orang Indonesia itu nggak seperti orang Arab ya Aslinya itu hakim, hakim pakai hak. Tapi orang Indonesia bilang hakim. Padahal hakim dalam bahasa Arab dengan hakim dalam bahasa Arab juga beda. Kalau hakim dalam bahasa Arab itu hakim yang tukang mengadili manusia itu. Yang pekerjaannya mengadili orang. Nah, kalau hakim ini orang yang suka mengolok-olok, suka tertawa. Pantasan saja banyak hakim mengolok-olok hukum ya. Karena sampai bilangnya hakim, maksudnya hakim gitu ya. Ini sekedar ranu saja tambahan pengetahuan. Jangan dimasukkan ke dalam hati, terutama para hakim yang terhormat. Jangan sakit hati dengan omongan saya ini ya. Mohon maaf, saya cuma menerangkan bahasa saja. Jadi wayang pertama ini satu kata ya ini dua kata ya dari kata wahaba dengan kata na ya wahabna kami telah memberi na ini yang artinya kami wahab ini yang artinya memberi wahabah. Wawahabana dan kami telah memberi Li kepada Nabi Dawud Li kepada Bisa juga kadang-kadang berarti untuk Bisa juga kadang-kadang berarti bagi Atau milik kepunyaan Tapi di sini maksudnya lebih tepat adalah kepada Wawahabana dan kami telah memberi Li kepada Nabi Dawud Sulaiman, nabi Sulaiman, kami telah memberi anak yang bernama Sulaiman, yang kemudian menjadi nabi. Setelah Nabi Daud, kami berikan anak yang bernama Sulaiman kepada Nabi Daud. Kemudian Allah memuji Nabi Sulaiman sama dengan pujian Allah kepada Nabi Daud. Ni'mal 'abdu, ni'mal 'abdu innahu awwab. Nikmah sebaik-baik al-'abdu hamba. Sebaik-baik seorang hamba. Nabi Sulaiman itu kata Allah adalah sebaik-baik hamba Allah. Ini yang memuji Allah loh. Jadi Allah memuji Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu hamba Allah yang baik gitu. Ya. Terus, Innahu sesungguhnya dia, Inna sesungguhnya Hu dia. Dia siapa? Dia Sulaiman ini. Dalam kalimat bahasa Arab kalau ada kata ganti seperti ini Hu dia. Dia ini siapa? Dikembalikan di belakangnya. Mana yang paling dekat dengan kata hu? Nah, yang paling dekat di sini adalah Nabi Sulaiman. Tidak bisa dikembalikan. Inna Hudahudah, nggak bisa. Dalam struktur kalimat bahasa Arab, domir itu dikembalikan kepada yang terdekat dengan domirnya itu di belakangnya siapa? Innahu sesungguhnya dia dia Nabi Sulaiman selain nikmal abdu adalah sebaik-baik hamba awab dia juga orang yang banyak bertobat awab sudah pernah diterangkan masih ingat atau masih lupa masih lupa ya kita tengok tafsirnya sekarang Nih ya, sekarang tafsirnya ini ya saya sengaja saya cantumkan lengkap di sini. Yang pertama tafsir Ibnu Abbas Tanwirul Mikbas. Nah, ini semua orang yang biasa sudah biasa dengan bergelut dengan kitab tafsir pasti tahu yang namanya kitab tafsir Tanwirul Mikbas. Tafsir Tanwirul Mikbas min min tafsiri Ibni Abbas. Dan kami telah memberi kepada Nabi Dawud Sulaiman. Sulaiman itu sebaik-baik hamba dan, dan sesungguhnya dia itu orang yang awab. Apa itu awab? Ibn Abbas mengatakan, Mukbilun ilallahi wa ila ta'atihi. Sesungguhnya Nabi Sulaiman itu adalah orang yang selalu menghadapkan dirinya kepada Allah. menghadapkan dirinya kepada Allah itu artinya yang menghamba kepada Allah dan siap menerima perintah Allah dan siap meninggalkan larangan Allah. Terus wa ila taatihi dan Nabi Sulaiman itu juga mukbilu ila taatihi, selalu menghadap kepada ketaatan kepada Allah. Jadi Nabi Sulaiman itu awab artinya orang yang selalu menghadapkan dirinya kepada Allah atau selalu bersandar kepada Allah atau selalu ingat kepada Allah atau selalu istighfar kepada Allah atau selalu bertobat kepada Allah. Awab arti aslinya itu orang yang banyak kembali, banyak bertobat. Ya, awab itu orang yang banyak bertobat. Nah ini kalau diisi kamus ini ada enggak coba? orang yang tau bertobat ini al awabu itu ata'ibu. ibu ya orang yang banyak bertobat ini jadi begitu pak ini kalau kita ganti di sini dengan ini, nggak bisa ternyata ya. Jadi <tuh> Jadi Nabi Dawud itu orangnya itu selalu selalu ingat kepada Allah terus dulu, menghadapkan dirinya kepada Allah. Mau apa-apa tuh ingat Allah, apalagi di saat sulit, di saat senang keadaannya ingat kepada Allah. Di saat mendapat nikmat, uh, lebih ingat kepada Allah. Di saat sedang susah juga ingat kepada Allah Itu Nabi Dawud Dan dia selalu taat kepada Allah Ini awab orang yang selalu taat kepada Allah Itu tafsir Ibnu Abbas Sekarang kita lihat tafsir jalan lain Wa wahabna li Dawud Sulaiman Dan kami telah memberi kepada Nabi Dawud Sulaiman Sulaiman dijelaskan dalam tafsir, dalam tafsir jalan lain Sulaiman itu adalah ibnahu dan kami sudah memberi kepada Dawud Sulaiman yakni Ibnahu anak laki-lakinya Ni'mal abdu sebaik-baik hamba Siapa yang sebaik-baik hamba? Ai yaitu Sulaiman Allah bilang Nikmal abdu sebaik-baik hamba dia Dia siapa? Sulaiman bukan Dawud Abu Dawud sudah lewat ceritanya di depannya Innahu awab Sesungguhnya Nabi Soleman itu adalah orang yang awab Apa itu awab? Ini tafsir jala lain Ini kalau orang NU udah biasa tafsir ini Udah familiar Mereka pegangannya tafsir ini Rojaun Orang yang awab adalah orang yang rojaun selalu kembali Ya, di dalam bertasbih selalu mengulang-ulang dalam bertasbih wa dan berzikir fi jamiil auqat dalam seluruh waktu-waktunya. Jadi ketika nganggur itu Nabi Daud itu bertasbih berzikir, Pak. Kalau kita nganggur, kita ngomongin orang. Astagfirullahalazim. Ya. Kalau enggak ngomongin orang ya cerita yang kadang-kadang tidak perlu diceritakan. Jadi saudara, ini kita diajari oleh ayat oleh Allah lewat ayat ini. Contohlah Nabi Sulaiman itu loh Muhammad ya dan ajari umatmu Muhammad untuk menjadi orang yang awab. Selalu Kembali mengulang tasbih dan zikir. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang terkenal. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita kalimatani. Ada dua kalimat. Kedua kalimat itu ringan di mulut. Ringan untuk diucapkan. Saki Latani Filmi Zani Kedua kalimat itu berat dalam timbangan amal Kalau ditimbang itu berat itu timbangannya Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari angka kreditnya itu tinggi nah, Saya jadi dokter disuruh bikin angka kredit juga setiap kali meriksa satu pasien di poliklinik ada nilainya 0,0 gitu 0,001 gitu kira-kira ya. Kalau 30 pasien sehari 0,001 kali 30 0,30 se sebulan se sehari. Kalau terus setiap hari selama sebulan itu misalnya 30, eh, 25 hari kerja kan kali 25 berarti 0, sekian nah, itu itu sebulan. Nanti setahun direk, direkap semuanya. Terus dikalikan rumusnya gitu. Terus jadilah angka kredit. Untuk naik pangkat. Orang marai mlebu warga. Naik pangkat itu tidak menyebabkan orang masuk surga. Nah kembali kembali ke sini. Sudah ngobrolnya berhenti. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Nabi mengatakan Saki Latani ada dua kalimat. Kalimat Tani ada dua kalimat. Yang khafifatani alal lisani Kedua kalimat itu ringan di mulut. Eh, Sakilatani filmizani. Berat kedua kalimat itu dalam timbangan amal. Habibatani ilal rahmani. Kedua kalimat itu disukai atau tersukai kepada Allah Ar-Rahman. Ada dua kalimat yang kalau kamu ucapkan kedua kalimat itu. Itu Allah senang sekali sama kamu. Karena kedua kalimat itu Allah senang sekali mendengarkan diucapkan oleh hambanya. Dan kalau ditimbang, karena setiap amalan kita nanti jadi kiamat ditimbang, Pak. Ditimbangan amal. Yang kata Allah, faman <tik> sakulat <tik> Maka siapa yang timbangan amal kebaikannya lebih berat daripada timbangan amal kejelekannya? maka dia berada di tempat yang menyenangkan, yang meridokan. Maka dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Yaitu di surga maksudnya. Sebaliknya ketika timbangan amal kita nanti ditimbang di akhirat, kalau sesuai dengan ayat yang berikutnya, wa amman khofat mawazinuh. Dan ada pun orang yang ringan Timbangan amal kebaikannya Dibanding dengan amal keburukannya Kebaikannya ringan timbangannya Yang berat itu timbangan keburukannya Jadi ini keburukan, ini kebaikannya itu Kalau timbangan kan begini kan Ini jelek gitu pak Yang berat itu keburukannya Kata Allah apa? Fa'ummuhu <tik> hawiyah maka tempat kembalinya dia adalah Hawiyah. Wa ma adraka Dan tahukah kamu apa yang memberitahu kamu sehingga kamu tahu apa itu Hawiyah? Allah jawab sendiri pertanyaannya. Hawiyah adalah narun hamiyah, api yang sangat panas. Maksudnya orang yang timbangan amal kebaikannya di akhirat ringan, yang berat timbangan keburukannya, dia masuk neraka. Nah Allah, eh, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ada dua kalimat yang kalau kamu ucapkan, bobotnya itu berat dalam timbangan. Padahal kalimat itu ringan untuk diucapkan. Apa itu kalimat itu? Kata Rasulullah, Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. 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 Tadi kalau kita lagi betek kata orang Jakarta. Lagi betek, betek apa betek? lagi bete. Mestinya kalau lagi bete itu berzikir kepada Allah, jengkel sama suaminya misalnya. Aku jengkel, suamimu tadi ngomong begini bikin aku jengkel. Teh istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. suamimu bilang apa sih tadi? Dosakah yang dilakukan oleh suamimu tadi itu? Ucapan suami itu, ucapan suamimu itu berdosakah? Kok sehingga kamu jengkel? Kalau ucapan suami tadi tidak melanggar syariat, tidak melanggar agama, gak boleh kamu jengkel. Kalau kamu jengkel, berarti itu hawa nafsumu yang dikuasai setan sedang menguasai dirimu. Sehingga kamu jengkel sama suami. Tapi kalau suaminya ngomong, "Ding, aku dapat duit dinding nih, nih satu M, ini. Ya, Kasih, "Wah, dipuji-puji suaminya, oh suamiku baik." Tapi semuanya datang nggak bawa duit, merangut kata orang sini. Ya. Nah jangan begitu, wahai ibu-ibu yang di belakang, yang baik-baik itu, karena kalau orang mau kesini itu mesti orang baik, Mak. orang jahat nggak berani kesini, Pak. Ya, orang jahat nggak berani kesini takut, aku dicurigai orang nanti nggak ya sini nih aku, diliatin orang banyak nggak nih. Mak orang sudah mau ke masjid itu orang baik itu. Walaupun diantara orang-orang yang masuk masjid itu ada pencurinya ada. Kemudian dia pulang bawa sandalnya orang ada. Ya. Tapi rata-rata orang masuk masjid itu pasti orang baik kebanyakannya. Ya. Jadi bapak-bapak ibu-ibu sekalian Ketika kita BT misalnya lagi jengkel, berzikir astagfirullah. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahi aladzim. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahi aladzim. Suamiku bikin jengkel aku. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahi aladzim. Biar aja biar dia berdosa dia tangguh diri. Subhanallah wa bihamdi subhanallahi aladzim. gitu sampai dapat pahala besar ditimbang itu berat tuh bobotnya itu. Lebih berat daripada amalan yang lainnya. Ya, karena ucapan Subhanallah itu berat juga timbangannya. Alhamdulillah berat juga. Allahu Akbar berat juga timbangannya. Ya, kembali ke sini ya. Nah, Nabi Dawud itu orang yang awab yang berulang-ulang selalu kembali mengulang-ulang di dalam bertasbih dan berzikir dalam seluruh waktu-waktunya. Masya Allah. Padahal dia itu raja loh pak. Raja tapi banyak berzikir banyak bertasbih. Itu raja Sulaiman. Kalau raja-raja yang di ada di dunia ini saya nggak tahu itu ya, apalagi presiden, presiden-presiden yang ada di dunia ini, termasuk presiden kita, saya kok nggak yakin beliau itu ketika diam itu bertasbih sama istighfar, aku nggak yakin itu. Ya. Mohon maaf Pak Jokowi, eh, saya kok kepingin kenalan dengan Pian lebih dekat lagi, tapi masuk istana negara ngalih Pak. Pada ya. pada aku warga Solo, warganya dia juga. <laughs> ya, udah, jadi saudara sekalian. Ini tafsir jalan lain. Nah sekarang kita lihat yang lain. Wa li Sulaiman nikmal abdu innahu awwab dan kami telah memberi kepada Nabi Dawud yang bernama Sulaiman nikmal abdu Sulaiman itu sebaik-baik hamba innahu awwab sesungguhnya dia itu orang yang banyak kembali Apa maksud dari cerita bahwa Allah sudah memberi kepada Nabi Dawud Sulaiman yakni Sulaiman itu Nabi Sulaiman itu dia itu kata tafsir ini Ghoza Sulaimanu Nabi Sulaiman itu pernah memerangi berperang dengan ahla Dimasko penduduk negeri Damaskus Syria 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 Pak Surya. gitu ya minhum lalu dia mendapatkan dari mereka karena berperang dengan penduduk sana penduduk sana kalah dia mendapatkan hasil rampasan perang berupa Alfa Farosin, seribu kuda. Oh, seribu kuda, Pak, dirampas menjadi hak milik pemenang peperangan. Itu jauh sejak zaman dulu itu begitu. Ada peperangan, siapa yang menang, barang-barang orang-orang yang musuh-musuhnya itu boleh diambilin itu, tapi dikumpulkan dulu. Dia pakai jam Rolex misalnya gitu ya, ambil jamnya pakai HP Samsung yang termahal, aku pakai iPhone yang termahal, ambil iPhone-nya. Dompetnya isinya apa? Uang dolar, ambil semuanya. Dia pakai kalung emas, ambil kalung emas. Laki-laki kok paling kalung emas, ambil aja. Pakai gelang emas, ambil. Pokoknya semua yang berharga diambilin. Dia punya senjata, itu. senjatanya diambil juga. Itu itu kemudian itu menjadi harta rampasan perang nanti dikumpulkan semuanya lalu dibagi oleh panglimanya yang membagi-bagi panglimanya semuanya dapat bagian sesuai dengan dengan jasanya sesuai dengan kerjanya tidak diambil oleh panglimanya semua enggak begitu enggak diambil oleh komandannya semuanya enggak komandannya yang bagi-bagi aturannya ada cara membagi harta rampasan perang Nah kalau yang dirampas tadi ada budaknya, ya budaknya juga dibagi. Siapa yang bisa berhak mendapatkan budak? Siapa memerlukan budak dikasih? Budak itu untuk kerja di rumah, tidak dibayar. Nah kembali ke sini ya. Kemudian itu pengertian yang pertama. Allah sudah memberi kepada Nabi Dawud, Nabi Sulaiman karena dia sebaik-baik hamba dan dia orang yang selalu bertasbih dan berzikir kepada Allah. Ketika dia perang, dia mendapatkan hasil rampasan perang yang banyak. Nah, itu satu. Pengertian yang kedua, kami telah memberi kepada Nabi Dawud yang bernama Sulaiman. Maksudnya Sulaiman itu Min Abihi. Berasal dari bapaknya yang bernama Dawudah Nabi Dawud. Nabi Dawud sudah pernah memberi kepada Nabi Sulaiman Alfa Farosin. Sebanyak seri, seribu kuda. Jadi ada, tafs, ada dua versi tafsir. Tafsir yang pertama Nabi Sulaiman itu banyak punya kuda. Kuda-kudanya banyak bukannya satu dua ratusan bahkan sampai ribuan. Itu dari ada yang mengatakan itu pemberian bapaknya hasil hasil dari pemberian bapaknya. Ada yang mengatakan itu hasil kerjanya Nabi Sulaiman sendiri karena dia memimpin perang dan berhasil menaklukkan negara-negara yang dia perangi. Ya, kemudian ada yang ketiga, Balagoni telah sampai kepadaku kata ahli kata seorang ahli tafsir, anahakanat bahwasanya adalah khailan kuda uhrijat maksudnya inna annaha kanat sesungguhnya ada ada apa khailan kuda yang diberikan kepada Nabi Sulaiman oleh Allah. Allah pernah memberi kepada Nabi Sulaiman berupa kuda yang ukhrijat kuda itu dikeluarkan minal bahri dari laut. Jadi kuda itu dimunculkan oleh Allah dari laut laha yang bagi kuda tadi ajnihatun mempunyai banyak sayap. Jadi ada kuda terbang. Nabi Sulaiman pernah diberi oleh Allah kuda terbang. Zaman pernah lihat kuda terbang enggak? Enggak pernah kan? Enggak ada lagi udah mati semua ya udah musnah. Zaman Nabi Sulaiman dulu ada. Ya. Ini tafsir yang kedua. Kami telah memberi kepada Nabi Sulaiman memberi apa? Kuda yang di yang bersayap. Ya. berikutnya yang terakhir tafsir Ibnu Katsir li Sulaiman dan kami sudah memberi kepada Nabi Dawud yaitu Sulaiman kata Ibnu Katsir yaqulu ta'ala Allah ta'ala berfirman mukhbiron mengabarkan annahu bahwasanya wahaba telah memberi li Allah telah memberi li Wuda kepada Nabi Dawud Sulaiman So, anaknya yang bernama Sulaiman, a.i. nabian Sulaiman yang kemudian menjadi seorang nabi. Ayat ini kata Ibnu Katsir maknanya kamakolah sama seperti firman Allah, sama seperti Allah berfirman dalam surat An-Naml, surat 27 ayat 16. Kalau di sini bunyinya Wahabna li Dawud Sulaiman, gitu kan? Kalau di ayat yang lain, wa warisa Sulaimanu Dawud, begitu. Sama ini maknanya. Wa dan telah mewarisi. Wa ini dan warisa ini satu kata. Wa ini satu kata. Wah dan warisa telah mewarisi. Siapa yang mewarisi Sulaimanu Nabi Sulaiman mewarisi siapa? Mewarisi bapaknya daud yaitu nabi daud. Nabi Sulaiman diberi oleh Allah sebagaimana Allah telah memberi kepada bapaknya yang bernama Daud. Apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman? Ai yaitu finnubuwati dalam urusan kenabian. Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman, Nabi Daud diberi oleh Allah kenabian, pangkat nabi seorang Nabi Allah. Ya, dan Nabi Sulaiman juga diberi oleh Allah pangkat yang namanya Nabi. Nah, pangkat Nabi ini mengalahkan pangkat jenderal, Pak. Jenderal itu diperintah oleh Nabi. Jenderal itu kan panglima perang, nurut sama nabinya. Kamu mimpin perang sana. Ya. Walaupun jenderal itu nggak sekolah, nggak sekolah militer. Tapi kalau dia yang paham agama, dia yang berhak memimpin anak buahnya. Ya, anak buahnya bisa jenderal bisa ahli ekonomi bisa ahli macam-macam lah jadi yang baik itu Indonesia dipimpin oleh orang yang ngerti agama baiknya itu begitu kalau Indonesia dipimpin oleh orang yang nggak ngerti agama udah rusak 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 yes. ya sesungguhnya Nabi Dawud kami Nabi Sulaiman telah mewarisi Nabi Dawud namu warisi dalam soal kenabian Wa ilah dan jika tidak itu fakoda karena lahu banuhu hoyruhu. kalau sampai Allah tidak mewariskan kepada Nabi Daud anaknya anak laki-lakinya yang bernama Sulaiman sebagai nabi maka hilanglah apa yang menjadi anak bagi Nabi Daud banuhu anak-anaknya semuanya hilang selain Nabi Sulaiman jadi dari anak-anaknya Nabi Dawud yang pantas menjadi nabi hanya nabi hanya anaknya yang bernama Sulaiman. Di sini ada cerita, fa innahu maka sesungguhnya Nabi Dawud itu kata tafsir Ibnu Katsir, qad kana indahu sungguh telah ada padanya. Maksudnya Nabi Dawud itu sudah memiliki mi'atum roatin 100 istri. Jadi istri Nabi Daud itu seratus Pak. Dan itu semuanya haro iro Wanita-wanita atau orang-orang yang merdeka Bukan budak Hanya orang perempuan-perempuan yang terhormat itu Istrinya seratus Kenapa sampai seratus kok enggak empat saja Itu syariat Islam di zaman Nabi Daud. Orang boleh beristri sampai seratus Sekarang enggak boleh sekarang syariat yang berlaku, syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, hanya membolehkan kepada setiap laki-laki yang diberi kemampuan dan pantas untuk beristri lebih dari satu, maksimal cuma empat. Kenapa Nabi Muhammad SAW istrinya sembilan? Kenapa beliau pernah menikah sampai tiga belas? dengan 13 perempuan itu kekhususan untuk nabi di dalam Al-Qur'an ditegaskan oleh Allah. Itu hanya khusus untuk nabi. zaman bukan nabi enggak boleh. Empat saja. Empat kurang itu ya boleh kalau kamu mau tambah lagi boleh. Tapi salah satu istrimu kamu ceraikan, kamu kasih uang pesangon satu kilogram emas. Nah, baru kamu boleh kamu kawin lagi. Nah, dia mau camu, aduh aku mau dapat istri lagi, ya boleh ceraikan lagi. Kamu setor 100 kilo, 1 kilogram emas pada istri yang kamu ceraikan. Dia masih kepengen jadi istri buku, kamu ceraikan. Ya, kamu beri kepada dia itu Hah? pesangon 1 kilogram emas. 1 kilogram emas lumayan kan Pak ya? Lumayan ya? Nah itu. Sudah kembali ke sini ya, sekalian. Kemudian di sini ada kalimat nikmal abdu innahu awwab. Nabi Sulaiman itu sebaik-baik hamba dan sesungguhnya dia adalah orang yang awwab. Apa itu awwab? Kalimat ini kata Ibnu Katsir, ni, ni sanaun ala Sulaiman. Ini adalah kalimat sanjungan kepada Nabi Sulaiman. Kalimat ini adalah sanjungan Allah kepada Nabi Sulaiman. Ha? Ala Sulaiman alaihi salam. Bi annahu karena dia dengan sebab bahwasanya dia Nabi Sulaiman itu dibilang oleh Allah nikmal abdu sebaik-baik hamba innahu awab dia itu adalah orang yang awab bi annahu karena dia kasiru taati banyak taat wal ibadati dan banyak ibadah wal inabati dan banyak bertobat ilallahi kepada Allah azza wa jalla yang maha gagah dan maha agung Tuh, jadi, kita diajari oleh Allah melalui ayat ini, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, karena ini sekarang sudah menjadi ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran ini berlaku untuk kita juga, kita berusaha menjadi orang seperti Nabi Sulaiman maupun Nabi Dawud. Apa yang perlu kita tiru dari Nabi Sulaiman dan Nabi Dawud, menjadi seorang manusia yang baik, yang suka banyak ingat kepada Allah, suka istighfar, suka berzikir kepada Allah. Itu loh Pak, Bu. Ya. Ini mana tadi nih? Ah, ini ya. Seperti Nabi Sulaiman ini. Lalu Ibnu Kasir membawakan sebuah hadis yang dibawakan oleh Imam Ibnu Abi Hatim. Ini hadisnya, sanatnya dari seorang rawi yang bernama Makhul makhul kola berkata pak mak, mak makhul ini berkata lama ketika wahab li Allah telah memberi kepada Nabi Dawud Sulaiman alaihi salam anaknya yang bernama Sulaiman alaihi salam kola lahu berkatalah Nabi Dawud kepada Sulaiman ya bunaya ma ahsan hai anakku apa itu yang yang lebih baik Perbuatan apa yang lebih baik wahai anakku? Kola. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab... ...yang baik dalam hidup ini adalah... ...sakinatullah wa imanun. Orang yang hidupnya baik... ...sebaik baik orang yang hidup... ...adalah orang yang hidup dalam... ...ketenangan yang diberikan dari Allah... ...dan iman yang diberikan oleh Allah. Jadi kalau ada manusia diberi oleh Allah iman dan diberi oleh Allah sakinah ketenangan wuh itu orang yang baik itu kala bapaknya si Daud Nabi Daud alaihi salam berkata fama akbahu kalau begitu apa sekarang apa menurut kamu perbuatan yang paling buruk kalau tadi perbuatan yang baik atau keadaan yang paling baik itu adalah kalau manusia hidup diberi ketenangan oleh Allah, diberi iman oleh Allah. Lah kalau yang paling buruk apa? Kalau nabi Sulaiman menjawab Yang paling buruk dalam hidup ini Wahai bapak adalah kafrun Atau kufrun Ini misalnya kufrun ya bukan kafrun Ini yang salah ngetik bukan aku Ini saya nyalin aja Kufrun Bakda iman kafir sesudah iman Oh itu paling buruk Udah baik-baik Beriman kemudian murtad Keluar dari islam Meninggalkan islam dengan alasan apapun. Itu buruk paling buruk dalam hidup ini. Atau kafir sudah beriman sini maksudnya sudah baik-baik beriman kemudian menjadi orang munafik. Nah, itu juga buruk itu. Kala Nabi Daud bertanya lagi kepada anaknya, "Fama ahla?" Lalu apa yang paling manis dalam hidup ini? keadaan yang paling sedap, yang paling enak, nyaman dalam hidup ini apa? kala Nabi Sallam menjawab, rauhullah baina ibadi. Kalau ada manusia diberi oleh Allah apa? Kelonggaran. rauhullah kelonggaran Allah, ya kelonggaran seorang manusia, ya yang diberikan oleh Allah lapang dada, sifat lapang dada, tidak gampang marah, tidak gampang menjatuhkan hukuman. Ya, sifat rauhullah, sifat pemaaf, sifat lapang dada yang Allah berikan kepada manusia. Sifat itu dia lakukan baina ibadihi kepada hamba-hamba Allah, diantara hamba-hamba Allah. Jadi kalau ada manusia diberi oleh Allah sif sifat mudah berlapang dada. Maunya itu marah, tapi dia lebih memilih memendam marahnya. Lalu, udah nggak jadi marah aku. sebenarnya tadi aku mau marah aku, tapi sudahlah, sudah terlanjur. Aku marah-marahin juga percuma. Itu gelas sudah pecah. Itu gelas kesayanganku kamu pecahin. Marah-marah di marah-marah kamu ini enggak hati-hati matanya meleng. Itu gelas kesayangan ibu, kesayangan bapak itu. Kenapa kau pecahin? Aduh, udah uh, marah-marah. Kamu marah-marah atau tidak marah-marah itu gelas sudah terlanjur pecah. Tidak akan kembali utuh lagi, tidak bisa. Kita diajari oleh Islam untuk menahan marah. Wal al ghaiz itu ciri-ciri orang yang bertakwa loh pak. Orang yang bertakwa itu al orang-orang yang bisa menahan marah walafinaninas dan orang-orang yang bisa memberi maaf kepada orang lain. Kan ada orang bilang ah nggak mau aku minta maaf maaf enak aja maaf 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 tiada maaf bagimu. Oh gitu. Nah itu orang yang tidak diberi oleh Allah sifat rauhu rauhun. Ya, rauhullah sifat belas kasih lapang dada dari Allah yang baina ibadih dia berikan kepada diantara hamba-hambanya. Itu jawaban Nabi Sulaiman. Kala berkata lagi Nabi Daud, Fama abrodu, lalu apa yang lebih dingin dalam hidup ini? Kala apa yang kamu rasakan? Kesejukan dalam hidup ini, kesejukan yang seperti apa yang kamu ketahui dalam hidup ini? kala Nabi Sulaiman menjawab, "Kesejukan itu adalah maafnya, maaf dari Allah yang ada pada seseorang, anin nas yang diberikan kepada orang lain." Wa'afun nasi dan maafnya orang-orang banyak ini Ba'dihim an ba'din sebagian mereka kepada sebagian yang lain jadi kehidupan yang menyejukkan, kehidupan yang sangat sejuk adalah kehidupan di mana manusia-manusia yang hidup tadi mempunyai sifat mudah atau suka memaafkan orang lain. Seseorang sudah suka memaafkan kepada orang lain dan orang-orang banyak yang lain-lainnya itu, orang-orang lain-lain yang banyak-banyak itu, sebagian mereka juga suka memaafkan kepada sebagian yang lainnya. Itu kehidupan yang paling sejuk. Kalau kehidupan ini diisi oleh orang-orang yang suka memaafkan. Kala Daud Alaihissalam salam lalu berkatalah Nabi Daud alaihissalam Fanta Nabiun. Kalau begitu, maka kamu adalah seorang nabi. Hei Sulaiman, apa yang telah Aku ajarkan kepada kamu? Apa yang Bapak sudah ajarkan kepada kamu? Ternyata kamu sudah bisa menangkap semuanya. Kamu layak menjadi seorang nabi. Nah, tinggal nanti tunggu keputusan Allah. Turun ayat ini wa wa apa apa namanya wa nah itu sampai sini tafsirnya sudah terjemahannya sudah bacaannya sudah sampai pulang ke rumah diulang-ulang sendiri jadi nanti tamat surat shot sampai sudah bisa membaca dan mengulangi terjemahannya tahu Nanti kalau ditanya orang ini ayat ini maksudnya bagaimana? Oh maksudnya begini begini begini. Pakai ngomong bahasa Indonesia saja nggak usah pakai bahasa Arab. Kecuali kalau sampai mau dakwah sama orang Arab sana, kedakwah di Arab sana, ngomong sama orang Arab ya pakai bahasa Arab. Nah, di sini di Sampit ya pakai bahasa Sampit aja. Ya. Ya, saya kira gitu aja ya Bapak Mudah-mudahan Allah beri kepahaman kepada kita semuanya, memberi kesabaran, memberi ke ikhlasan memberi istiqomah serta husnul khatimah. Allahumma taqabbal minna innaka anta sami'un alim wa tub innaka anta rahim wa sallallahu ala muhammadin wa ala ali muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.